berdasarkan, bukan berdasarkan being. Orang dihormati karena apa yang melekat pada, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, entah apapun. Itu kecenderungan manusia modern. Jarang sekali manusia yang sungguh menghargai manusia karena dia adalah manusia, martabatnya sebagai manusia. Maka Rasul Paulus ketika memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk mengatasi perpecahan, bagaimana memanusiakan manusia. Tidak peduli kamu dari golongan apapun, selama namamu manusia, menghormati dan saling. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, bisa diterima di mana saja, adalah bahas. Kasih mudah sekali di, tetapi prakteknya itu yang butuh. Dan ajaran Yesus yang paling ekstrim sejauh yang saya refleksikan adalah, doakanlah mereka yang menganiaya, barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah juga. Sampai hari ini Yesus belum mengubah ajarannya. Yesus tidak mengubah ajaran, barang siapa menampar pipi kirimu, balaslah dia sampai pingsan. Jadi masih, kalau melihat konteks kenapa perintah itu dikeluarkan, ya pada kita pernah mendengar mata ganti mata, gigi ganti, sebenarnya dalam konteks itu untuk menghindari balas dendam yang berlebihan. Karena biasanya balas dendam itu jauh lebih kejam daripada rasa sakit yang ia terima. Mungkin kita ditampar, wah kita sudah mikirnya, oh nanti kalau ketemu, ngomongnya. Maka konteksnya saat itu adalah supaya dendam itu tidak. Tetapi Yesus kemudian menyempurnakan ajarannya dengan mengatakan, ya kasihlah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya. Bisa nggak mendoakan mereka yang membenci kita? Bisa sebenarnya. Kalau kita mendoakan orang yang baik kepada kita, yang murah hati pada kita, kira-kira doanya apa? Tuhan, semoga dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semoga punya mobilnya 15. Kalau orang yang berbuat baik pada kita, yang murah hati. Tapi kalau orang yang benci pada kita, orang yang menganiaya kita, Tuhan, semoga nanti dia begitu keluar rumah, ada pohon yang sama-sama bisa mendoakan, intensinya yang berbeda. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak mengajar. Nah, itu yang saya katakan, bagaimana kita terus dalam setiap hari itu berjuang untuk menjadi murid Kristus yang sejati dengan menampakkan wajah. Kasih yang sudah berikan, Tuhan berikan kepada kita tidak untuk kita simpan sendiri. Tapi kita diajak untuk dalam bacaan Injil, ya masing-masing kita diberi talenta. Maka saya agak alergi dengan kamu itu bodoh. Karena bagi saya tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Barangkali kebanyakan yang dilihat hanya yang bersifat general, sehingga gampang sekali mengatakan bodoh. Maka saya beberapa kali juga memberikan pesan kepada para orang tua, ya, jangan memberi label anakmu dengan mengatakan bodoh. Nanti kalau bodoh beneran, mamanya yang pusing. Bodoh beneran, mamanya yang pusing. Padahal itu hasil yang dijahati yang bodoh. Maka sangat menarik iklan, ya, ketika menunjukkan anaknya mendapat nilai jelek. Dia kemudian ada kawannya yang memuji dia karena dia punya kemampuan, punya talenta. Nah itulah yang dikembangkan. Kalau tokoh-tokoh perubahan mengajarkan untuk kita tidak melihat kelemahan kita melulu. Kalau kita hanya fokus pada kelemahan kita, maka kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan pernah bisa bergerak. Maka fokus pada kekuatan. Karena sekali lagi, masing-masing kita diberi talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi jangan mencontoh apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh yang punya 1 talenta itu. Justru tidak mau mengembangkan talentanya. Ya, dipupuk dirinya sendiri dan dia tidak menghasilkan buah apa-apa. Ya, yang dilihat itu buahnya. Kau boleh ke gereja seminggu 6 kali, 7 kali, 8 kali bahkan. Kau boleh retret setahun 12 kali. Mungkin 14 kali bahkan. Tapi kalau dalam perilaku hidupmu tidak mencerminkan apa yang kau dengarkan, apa yang kau hayati, maka orang akan bilang kamu, ya, kau boleh bersuara tentang kasih, tentang memaafkan dan seterusnya. Tetapi kalau yang kamu keluarkan, kamu hadapi pada teman-temanmu, kamu tidak pernah memberikan mantap maaf, maka ya Yesus akan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu, ya, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu tidak pernah melakukan apa yang kamu tidak mau menjadi muridku yang. Maka saya sebenarnya senang kan mendengar ada rekolek, ada retret, ada pembekalan. Ketika retret, semua. Tapi pulang retret. Tidak tahu.
tantangan retret itu bukan pada saat retret, tetapi ketika kita kembali. Nah, kalau retret yang kita terpisah ya, sama dapat kita betul-betul keluar dari dan melalui bacaan Injil, terutama mari masing-masing kita menilik apa talenta yang saya punya. Ya. Saya hanya mengambil contoh yang paling sederhana itu saya. Kalau saya hanya fokus pada bahwa saya nggak bisa nyanyi, saya nggak jadi imam hari ini. Suara saya itu jelek kok. Mau dilatih kayak apapun, organisnya yang pusing kasihan. Ambil nada apa, saya nada apa. Jadi pada organis saya biasanya berpesan. Karena saya belajar kayak juga susah. Kayak bawaan norok. Nah, kalau saya hanya fokus pada itu, saya akan berpikir. Tapi Tuhan sekali lagi memberi talenta kepada kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita miliki, ya, gunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan melalui karya kepada kita, melalui kebaikan kepada orang. Masing-masing kita punya berkat masing-masing. Kalau yang punya berkat berlimpah harta, ya janganlah menjadi susah untuk berbagi. Itu tidak melulu soal kehadiran. Untuk mau duduk mendengarkan itu juga adalah sebuah. Kalau hanya siklus hidup itu kan kalau ada yang masuk dan keluar, kita hanya bisa makan, kita tidak pernah bisa buang. Seminggu aja kita nggak ke telolet, kira-kira akan dokter nggak? Jadi masalah. Kita akan sibuk cari dokter, cari dokter. Nah, demikian juga kalau apa yang kita miliki, harta kekayaan kita miliki hanya untuk kita sendiri, sama. Sakitnya apa? Kita kemudian menjadi hidup itu karena ada yang masuk, ada yang terima, kasih, terima, maka kehidupan itu akan menjadi. Cuman persoalannya, apa banyak kita sungguh, walaupun tidak selalu orang semakin banyak harta, semakin walaupun awalnya mengatakan giliran sudah dikasih harta yang banyak, semua untuk, maka ada pepatah, ada nasihat yang sangat bijaksana, kalau Tuhan memberi berkat yang berlebih buat kita, jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkanlah standar berkatmu bagi. Dan semoga melalui apa yang kita dengarkan pada bacaan-bacaan hari ini, ya, pertama kita diajak untuk memanusiakan manusia, menghargai sesama kita sebagai pribadi yang diciptakan secitra dan segambar. Kita diajak untuk tidak melihat manusia sesama kita berdasarkan. Dan yang kedua, melalui kebersamaan ini, kita diingatkan untuk selalu menampilkan wajah Yesus di dalam kita ada, sesama kita ada untuk berbagi. Dan dengan begitu, maka kita juga menciptakan dunia yang indah bagi. Dan ketika saya datang ke sini, saya sempat tadi ngobrol sebentar dengan Pak Albert Kasaswimnya, rupanya menghayati sungguh ensiklik Laudato, ya, merawat alam. Nah, alam harus berjalan bersama dengan. Jadi fokusnya bukan antroposentris. Kalau fokusnya hanya itu, maka cenderung kemudian mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan sesama kita, bukan hanya. Ya, kalau kita melihat mungkin di hutan-hutan yang sudah dihabis, habitatnya akhirnya kemana? Akhirnya menyerang manusia. Ya, mungkin pernah mendengar beberapa waktu lalu berkeliaran, itu karena habitatnya sudah dihabisi. Lalu mereka mencari keluar. Nah, yang dimangsa siapa? Semoga rahmat Tuhan selalu memberikan kekuatan kita untuk terus bertumbuh. Menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi semua. Mari kita hening sejenak. Jelas keputusan yang ditandatangani oleh Pak Gubernur Imam Santoso, salah satu tokoh kepolisian yang mungkin dikenal di masyarakat. Kemudian berkembangnya sistem maupun operasional pendidikan di sini ada 3 sekolah, Ibu Bapak. Jadi ada sekolah pimpinan menengah pertama, kemudian sekolah pimpinan menengah pertama, kemudian Sespimen sekolah pimpinan menengah dan sekolah pimpinan tinggi Polri. Dengan jumlah siswa atau murid yang kurang lebih pada setiap sekolah berbeda. Di sekolah pimpinan pertama atau Sespima ini kurang lebih ada 200 murid setiap tahunnya.
Jadi dibagi dua gelombang, dipimpin oleh satu orang kepala sekolahnya adalah Brigadir Jenderal Polisi. Kemudian ada sekolah pimpinan menengah. Ini yang calon Kapolres mungkin kalau Bapak dan Ibu di narasi maupun di literatur umum, kalau calon Kapolres sekolahnya di sini kurang lebih 200 sampai dengan 300 murid, dipimpin oleh kepala sekolah yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi juga. Kemudian ada lagi sekolah pimpinan tinggi Polri, Sespimti. Ini muridnya jauh lebih sedikit, hanya kurang lebih 90 sampai dengan 120 orang per tahunnya. Senior-senior yang melaksanakan pendidikan di sini rata-rata pada tataran 2B3 atau komisaris besar polisi yang nantinya menjadi pimpinan-pimpinan tinggi Polri, untuk mencapai atau mencari job bintang satu polisi, ya salah satunya sekolah pendidikan pengembangannya di sini saya sendiri. Bapak Kasesmi sendiri berpangkat bintang 2, Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana. Beliau selain akademisi di polisi juga kebetulan seniman budayawan, tapi yang mungkin yang karyanya banyak kita lihat selewat tadi, beliau pelukis dulu. Jadi karyanya beliau sudah kurang lebih mungkin 120 ribuan. Kalau kita lihat kemarin di rekor MURI yang kebetulan beliau terima, itu beliau salah satu polisi atau pati Polri yang dengan rekor lukisan terbanyak yang dihasilkan. Selain juga beliau tentu mengembangkan hal-hal yang sifatnya literasi, karena beliau seorang tenaga pendidik. Jadi salah satu karakter pendidikan yang dikembangkan atau diterapkan, diimplementasikan kepada peserta didik dalam 2 tahun ini adalah bagaimana calon pimpinan Polri ini memiliki karakter, mengedepankan hal-hal poin-poin yang bersifat kemanusiaan, kemudian kebudayaan, peradaban, membangun peradaban, serta dialog-dialog. Yang kita satunya yang Pak Kasim sudah tahu nih, kaitan community policing, beliau salah satu pencetusnya. Kita jauh lebih terbuka lagi terhadap masyarakat maupun juga pengelolaan dan penataan lingkungan alam. Bapak dan Ibu tadi sudah melewati atau meninjau lokasi Gadok 1, Bu. Jadi di tahun 2016 ini sebetulnya Sespim ini masih 100% penggunaan air berasal dari PDAM. Namun sekarang dengan revitalisasi mata air, khususnya di eranya Pak Krisnanda ini, kita tinggal ya antara 20 sampai dengan 25% lagi tergantung dengan PDAM, dan 70%-nya sudah menggunakan air yang berasal dari revitalisasi mata air. Di depan Bapak Ibu sendiri ini ada sumber mata air yang kedua dari Sespim, namanya sumber mata air Gadok 2. Ini ditandai dengan ada satu pohon gadok nih, Bu, yang tingginya belum terlalu tinggi. Jadi kalau dibilang usia masih lebih tua yang di sana pohon gadoknya, karena di atas 100 tahun. Dan di Bandung Utara cuma ada 3 lagi, Bu, di mana ada pohon gadok umurnya di atas 100 tahun, di situ ada mata airnya. Nah, salah satunya di Sespim ini. Itu juga menandai berdirinya kampung adat gadok di atas tadi, Bu, kurang lebih hanya 50 sampai 60 kakak yang sudah berdiri 100 tahun di sana. Selanjutnya mungkin kami juga berterima kasih juga kehormatan Paroki Santo Paulus berkenan hadir, Pimpin Romadi. Kami harap tentunya hal-hal seperti ini, seperti yang menjadi program Pak Kasespim, kita semua staf di sini diminta dan diperintahkan untuk terbuka melayani masyarakat, lebih khusus lagi umat Katolik, karena beliau juga mungkin seorang Katolik seperti juga kami pribadi. Nantinya kegiatan-kegiatan yang sama yang mungkin akan dilaksanakan pada tatanan maupun kelompok yang berbeda, dengan tangan terbuka Bapak Kasespim menerima dan juga tentu menghormati apabila nanti mungkin ada kelompok komunitas lain yang ingin berkunjung di Sespim ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kasespim tidak bisa hadir tengah-tengah kita. Kami juga mengucapkan selamat datang dan silakan dinikmati udara yang indah. Mungkin agak sulit kita bisa menemukan melaksanakan misa di tempat terbuka,
yang hijau seperti ini. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Kami dari komunitas Dot Santo Paulus juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur kami bahwa kami diperkenankan untuk hadir di sini memenuhi undangan dari Profesor Krisnanda ya. Sayang sekali beliau tidak ada di sini, tapi tadi kami sudah keliling ya, karyanya luar biasa ya. Tempatnya enak gitu ya, luas. Pasti kami kapan-kapan datang ke sini dengan batik. Ini hari pertama kami touring pakai batik, Pak. Iya. Iya. Oke, sebagai ucapan terima kasih, kami ingin menyampaikan sesuatu sebetulnya untuk disampaikan kepada Profesor Krisnanda, tapi mohon diwakilkan oleh Pak Albertus ya. Namanya sekalipun.